Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi hari ini saya akan bahas tentang event 100% Diamond Rebate ya. Nah, apakah kalau kita beli item ini, kita bisa menyelesaikan quest untuk top up yang token gratis Future Forest-nya Esmeralda atau enggak? Karena di sini questnya kita harus melakukan top up paling enggak 100 diamond ya. Nah, jadi apakah kalau kita beli yang bundle Matilda ini dengan harga 75.000 di in-game-nya, kita dapat 275 diamond. Apakah bisa menyelesaikan quest si Esmeralda itu atau enggak? Nah, jadi kita di sini akan coba. Tapi di sini saya tidak akan langsung beli melalui in-game ini, guys ya. Nah, jadi di sini teman-teman sekarang bisa beli skin Matilda ini di Koda Shop. Harganya juga murah banget, guys. Dan caranya juga gampang banget. Teman-teman tinggal klik aja link yang sudah saya sertakan di deskripsi, guys. Nanti teman-teman akan langsung dibawa ke halaman Koda Shop. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin user ID kalian ya. Oke, setelah kalian masukin ID dan server kalian, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihan yang 100% Diamond Rebate. Itu harganya 66.000 doang. Kalau di in-game itu 75.000. Wah, ini lebih murah banyak ya. Jadi teman-teman bisa beli skin Matilda ini di Koda Shop karena itu lebih murah banyak, guys ya. Nah, pembayarannya juga banyak banget. Semua e-wallet ada, mau pakai pulsa juga ada. Harganya juga sama, 66.000 di sini, guys ya. Cuman kalau pakai pulsa biasanya ada tambahan pajak. Jadi saya saranin bayar pakai e-wallet aja, guys ya. Karena biasanya kalau kita bayar pakai e-wallet itu nggak ada pajaknya lagi di sini, guys ya. Nah, contohnya saya bayarnya pakai GoPay di sini, guys ya. Kita tinggal lanjutkan ke aplikasi Gojek dan kita lihat berapa harga yang harus kita bayar. Apakah sesuai 66.000? Nah, tuh, 66.000. Tidak ada pajak apapun. Jadi kita tinggal bayar aja di sini, guys ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Di sini langsung berhasil, guys ya. 66.000 sukses bayar ke Muntun. Oke, kita lihat di in-game-nya, kita sudah langsung dapat skin Matilda-nya. Mantap jiwa. Mudah, aman, gampang, terpercaya lagi. Langsung dapat lagi skinnya tanpa delay di sini. Jadi teman-teman wajib banget top up-nya di Koda Shop di sini, guys ya. Oke, the moment of truth, kita akan lihat yang quest si Esmeralda ya. Esmeralda. Oke, ternyata bisa, guys. Jadi ketika kita beli skin si Matilda, kita juga menyelesaikan quest event yang token future ini. Langsung selesai top up yang 100 diamond. Jadi kita mendapatkan keuntungan double. Kenapa? Karena dengan 66.000 teman-teman beli yang skin Matilda ini ya. Nah, teman-teman akan mendapatkan kembali 275 diamond. Jadi tidak rugi. Teman-teman dapat diamondnya balik 275, teman-teman juga dapat skin Matilda dan teman-teman juga bisa free 20 kali draw di event Esmeralda Future Forest Scene ini, guys ya. Dan jangan lupa untuk klaim emotnya si Lemon juga di sini, guys. Biasa aja. Biasa aja. Santuy dong ya kan, biasa aja. Oke, kita klaim dulu token gratisnya, satu token ya. Dan di sini kita klaim semua dulu, guys. Dan kita akan coba spin lagi. Lumayan ya, dapat 20 kali spin dengan hanya 66.000, dapat skin Matilda juga. Mantap jiwa gak tuh. Oke, kita coba draw lagi, guys ya. Ini 10 kali pertama ya. Sebenarnya ini akun sudah dapat semua sih skinnya, guys. Siapa tahu langsung dapat skin Esmeraldanya, langsung saya giveaway kan nih ke orang yang beruntung yang di friendlist VE Gaming ya kan. Siapa tahu bisa dapat. Oke, di sini kita sisa 9 token ya. Tadi kita udah pakai 10, jadi kita harus mabar dulu sama teman biar dapat satu free token lagi, biar kita bisa spin 10 kali lagi, guys ya. Sekalian kita review skin Matildanya, guys ya. Oke, guys, kita sudah memasuki gamenya di sini. Kita jadi support aja di sini ya. Kita beli item roaming, beli item roaming yang konsel aja, guys ya. Biar teman-teman kita bisa pada lari maraton di sini, guys. Ini haircutnya nih. Gaskan lah haircutnya, gaskan. Mati dia, mati dia. Nice ya kan. Mantap jiwa. Si Matilda ini sakit banget loh skill satunya. Kalau udah full ini ya, full stack, guys ya. Tuh lihat, sakit banget, gila. Damage-nya bukan kaleng-kaleng, guys. Mantap jiwa damage-nya, guys. Masih paham ya kan. Gila tuh, lihat, sakit banget damage-nya, guys. Nggak ngotak emang, guys ya.
Ini untuk efeknya juga keren banget sih. Efek skill satunya, efek skill 2-nya, basic attack-nya. Ini setara dengan skin ini sih, skin spesial sih harusnya guys ya. Bener-bener mantul. Kita bantu tengah aja deh guys ya. Biarkan si Chou-nya adu mekanik dengan si Hanabi guys. Gak usah recall-recall, gak usah. Sabar. Nice. Gua ulti nih. Tabrakan maut. Oh. Gila, masih ada flame shot ternyata dia guys ya. Wih, dia gila. Terlalu barbar ini cowoknya. Mati lagi cowoknya. Atas bos, atas bos. Atasnya lagi rusuh bos. Haircutnya sekarat bos. Gila sih ini Matilda guys. Bener-bener gak ngotak damage-nya guys, guys. Pantesan sering di-ban juga si Matilda ini ya. Kaditanya malah di marahin sama musuh guys. Kadita juga gak ngotak sebenarnya. Kalau kalian bisa ini ya mainnya guys ya. Banyak yang suruh nge-buff Kadita, menurut saya nggak perlu di-buff sih. Kadita itu udah terlalu overpower, parah. Tapi dengan catatan kalian harus paskan timing kombonya ya. Kalau timing kombonya pas itu, wah gila sih. Itu satu kali combo, darah musuh penuh itu habis guys. Langsung jadi abu guys musuhnya guys. Johnsonnya ngebuk katanya ya. Ngebuk apa lagi tuh Johnsonnya? Second sale kita udah jadi nih. Kita mau ngajak tim kita lari maraton guys. Apalagi nanti di patch berikutnya si konsel ini di buff lagi. Jadi semakin kenceng lagi guys. Hanabinya lah gas. Hanabi gas. Beuh, gila gak tuh. Waduh. Lah tershutdown sama si haircut guys. Modal ulti bisa ngekill dia guys. Aneh banget ini Moonton ya. Oke, lari. Mari kita lari bersama-sama. Oh, ini Kaditanya barbar sih dia. Kaditanya terlalu barbar sih bos. Sabar. Kayaknya rame tuh. Hajar, kasih paham. Johnsonnya gas, mantap jiwa. Mantap gila damage-nya boy. Kasih sumpah gak ngotak damage si Matilda guys ya. Gak ngotak damage-nya boy. Kayak mundur dulu. Gelap. Buset, dibarbarin sama si ini Kaditanya. Kok gak hilang Kaditanya guys? Oh gak kena guys. Mati. Nice. Masih paham. Aduh, gagal miniap. Gara-gara kena skill satu kita, guys. Mati sih itu haircut-nya. Kita mundur dulu, dikejar sama Papi Bane. Yuk, gas Bane ya. Nice. Kita di negeri ini, aku sangat bersemangat untuk pergi sekarang.
Hellcat-nya gas, Hellcat. Gaskan. Majukan terus. Langsung hilang haircutnya guys. Gak ngotak ini si Kadita guys. Kok tuh udah terlewat ya. Kandangin musuh, kandangin musuh. Anjay, anjay. GG wepret guys ya. Bener-bener mantap ini skin Matilda-nya, jadi wajib banget buat teman-teman beli sih. Dan jangan lupa belinya di Koda Shop, karena murah banyak, 66.000. Kalau teman-teman beli di in-game itu harganya 75.000, jadi beda jauh banget guys ya. Jadi jangan lupa belinya di Koda Shop, hanya 66.000, murah meriah guys. Oke, kita udah dapat satu token lagi, jadi kita akan spin lagi ya. Dan jangan lupa diselesaikan quest yang Pesta Pora hari libur ini guys ya, karena hadiahnya juga cukup menarik di sini. Kita langsung gaskan lagi 10 kali, siapa tahu dapat skin Esmeralda langsung. Siapa tahu kalau hoki, kalau Muntun lagi mabok guys ya. Ayo dapat skin Esmeralda. Mau gua giveaway kan ke Friendly Sway Gaming. Wah, gak dapat guys. Siapa yang dapat silakan komen di bawah kalau kalian dapat langsung 10 kali spin. Tadi kita lupa pasang emote si aja. Lemon ini untuk semua hero guys, makanya gak kepake tadi ya. Biasa aja ya kan. Biasa aja. Tapi tadi kita gak ketemu musuh yang sok-sokan sih ya. Gak ketemu musuh yang recall-recall atau yang freestyle sih. Tapi kalau teman-teman ketemu musuh yang freestyle-freestyle tapi mati, ya udah kasihkan emote ini aja guys. Biasa aja, biasa kan? Aja. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu review untuk event Esmeralda dan event Matilda bisa digabungin. Jadi kalian bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di sini guys ya. Dan jangan lupa diselesaikan quest untuk yang Matildanya supaya kalian bisa langsung klaim 275 diamond. Tapi kalau kalian nggak selesaikan questnya 7 hari ke depan, nanti diamondnya bakalan dikirim ke mail kalian guys ya. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.